Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, apa kabar teman-temannya Dedatu? Sekarang Dedatu berada di Kota Praia ya, dalam rangka gemah takbiran. Tapi di satu sisi ya, di sini Dedatu bersama teman-teman UMKM ya, dari umat Hindu guys. Dari umat Hindu yang menjajakan dagangannya seperti menjual kembang-kembang ya. Kembang-kembang rampai ya, untuk dijual ke umat Islam ya, dalam rangka berziarah kubur ya, dalam rangka berziarah kubur sebagai suatu tradisi ya, kepada para apa namanya, para anggota keluarganya yang telah meninggal dunia guys. Di sini ya, banyak sekali ya kaum umat Hindu sebagai rasa toleransi ya, rasa toleransi beragama di lingkungan Praia Lombok Tengah guys. Banyak sekali ya, karena di sini umat Islam membutuhkan bunga rampai ya untuk apa namanya, berkunjung ke almarhumah yang ada di kuburan gitu guys. Ya seperti ini ya, ada proses jual beli antara kaum muslimin dengan umat Hindu yang berdagang rampai. Inilah salah satu ya keanekaragaman kebudayaan yang ada, toleransi beragama di lingkungan di Kota Praia Lombok Tengah guys. Keren kan? Ya seperti ini suasananya, seperti ini. Sekarang Dedatu bersama Mbak Aniknya ini, yang ayu, yang cantik sekali, yang sedang berjualan rampai. Hai, selamat malam Mbak Anik. Halo, selamat malam. Terima kasih ya sudah bisa gabung bersama Dedatu Channel. Di sini Mbak Anik yang sedang berjualan rampai. Sejak kapan seperti ini berjualan? Bisa berkenalan mungkin? Oke, perkenalkan, nama saya Anik. Di sini saya tuh sebagai salah satu juga warga di sini untuk menjual rampai. Kita biasanya jual rampai ini sudah dari lama sih, tapi menjelang lebaran itu tiga hari sebelum lebaran. Tiga hari sebelum lebaran sudah berjual rampai ya. Oke. Sampai nanti mungkin lebaran ketupat baru selesai kita. Oh, sampai lebaran ketupat ya. Karena ini dalam rangka memfasilitasi kaum muslimin ya, kaum umat Islam untuk berziarah kubur ya. Oke ya, terima kasih Mbak Ani telah berpartisipasi di kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih. Nah, di sini ya juga ada mbaknya yang sedang jualan. Keren guys di sini. Oke ya, jadi begitu banyak ya di Jalan Sudirman Kota Praia ini yang berjualan rampai dalam rangka ya, dalam rangka toleransi beragama guys. Umat Muslim membutuhkan rampai untuk ziarah kubur. Umat Hindu menyediakan fasilitasnya dengan memberikan apa namanya, memfasilitasi ya kegiatan seperti ini. Nah, begitu banyak teman-teman yang hadir di sini ya, dari umat Hindu membantu ya, memfasilitasi kaum muslimin untuk membeli rampai. Ya, seperti ini ya bunga-bunganya. Bunga apa namanya ini, Bu? Kembang gemitir. Kembang gemitir. Terus apa saja bunga yang ada di sini? Kembang sandat. Kembang sandat. Kertas. Kembang kertas. Bunga pacar. Oh, bunga pacar. Oke ya. Terima kasih, Ibu. Ya, di sini juga ya adik-adik kita juga partisipasi untuk berjualan seperti ini ya. Ramai guys di Jalan Sudirman Kota Praia ini. Itulah wujud ya partisipasi teman-teman dari kaum Hindu yang berjualan ya. Ya, seperti ini ya jualan-jualannya. Sudah lama jualan ini, Bu? Ya, baru tahun ini. Oh, baru tahun ini jualan ya. Kembang ya, bunga rampai ya. Ini sebagai kebutuhan untuk umat Islam ya. Juga ya. Ya, selalu aktif.
Nah, seperti ini juga teman-teman. Rajin ya kegiatan-kegiatan ini. Jadi hampir sama ya kembang-kembang yang dijual sepanjang perjalanan. Iya sama, itulah namanya bunga rampai guys, bunga rampai yang selalu dijual bersama teman-teman ya dari umat Hindu di sini ya. Setiap tahun jualan di sini ya. Hari-hari ya, cuman ramai. Iya ramenya di ketika mau mau Idul Fitri ya. Nah seperti ini ya bunga-bunga juga yang jelas kita bisa ngelihatnya di sini guys. Ya ini seperti dikatakan Dedatu ya. Dedatu tadi mengatakan bahwa ini adalah salah satu toleransi ya, toleransi beragama antara umat Hindu dan umat Islam. Di sini umat Hindu telah memfasilitasi ya untuk berjualan seperti ini guys ya. Jadi udah namanya bunga rampai ya, bunga rampai. Ini bunga apa namanya? Bunga kembang seribu. Bunga kembang seribu guys. Oh ada seribu juga nama kembang itu ya. Keren ya seperti itu. Coba lihat. Ini kan kaum muslimin. Inilah situasi jalan Sudirman yang ada di Praya guys. Seperti itu. Jadi ada ya mbaknya juga belanja banyak ini ya. Tentunya untuk menyemarakan, untuk berziarah kubur ke keluarga-keluarga yang telah meninggal dunia. Ya itu untuk nyekar ya istilahnya ya. Istilahnya nyekar. Nyekar ya seperti itu. Dia wangi itu Bu? Wangi benar. Wangi satu sekali. Iya. Iya dah. Makasih. Oke ya. Makasih Bu. Di sini Dedatu lagi bersama pedagangnya ya guys ya, pedagangnya. Selamat malam, Mbak. Selamat. Sudah lama berjualan seperti ini? Oh, ini istilahnya aktivitas tahunan ya. Oh, aktivitas tahunan ya. Lalu tiap harinya enggak kok kita punya aktivitas lain. Lalu pas hari raya lebaran begini kita berkunjung ke rampe ya. Karena teman apa istilahnya? Teman-teman muslim ya. Muslim membutuhkan rampe untuk nyekar. Untuk berziarah ya, berziarah kubur ya, foto kubur. Bisa dijelaskan ini apa aja namanya? Ya kalau yang merah ini apa? Ini namanya bunga Nusa Indah. Bunga Nusa Indah. Yang putih Nusa Indah putih. Nusa Indah putih. Ini namanya bunga trompet. Bunga ini apa? Trompet. Bunga trompet. Ini bunga kamboja. Bunga ini kamboja. Bunga kebitir. Bunga kebitir. Ini bunga kembang seribu. Ini bunga kembang seribu guys. Ini namanya pancar. Pancar ya. Nah, ini okay. Namanya rampe yang khas ini harus ada ini. Ini harus ada ini ya, rampe inilah ya, namanya rampai yang harus ada ya. Itu dari pandan harum yang okay. Dipotong-potong. Pandan harum yang dirompang dipotong-potong. Terus yang ini sudah dibungkus-bungkus. Itu berapa harganya? Ini harganya 35.000. 35.000 guys, 35.000. Oke. Okay. Nah, tinggal praktis dibawa ke okay. Pasar tinggal ditaburkan. Oke. Okay. Sudah lengkap dengan bunga. Siap, siap, siap. Terima kasih Ibu, terima kasih. Oke. Jadi itulah ya. Itulah keanekaragaman, itulah toleransi beragama yang ditawarkan di wilayah Praya Kota ya, Kota Praya seperti ini ya. Di mana malam-malam Idul Fitri seperti saat ini ya, warga muslim dengan warga Hindu saling bergandengan. Warga muslimnya yang membeli, warga Hindunya yang menjual. Itulah luar biasanya Indonesia guys. Itu saja dari Dedatu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.